Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ush! Di dalam interior menara yang luas, cahaya putih tiba-tiba melintas, yang mengikuti di belakangnya, ada seberkas cahaya lain yang bergerak dengan kecepatan yang sama, sementara dua suara hembusan angin memecahkan keheningan kuno di dalam menara. Kedua sosok ini secara alami adalah jimat batu misterius dan Lindong, yang mengikuti jimat batu bergegas di dalam menara caotik. Perubahan perilaku mendadak dari jimat batu misterius membuat Lindong merasa semakin tak berdaya. Dia tidak memiliki kontrol secara penuh terhadap objek ini, yang memiliki asal-usul yang agak menakutkan. Dia juga tidak dapat mengendalikan banyak tindakan jimat batu misterius. Karena itu, dalam situasi seperti itu, ia tidak punya pilihan selain dengan patuh mengikutinya, pikir Lindong. Ini sudah berada di tingkat kelima, gumam Lindong. Ketika Lindong sekali lagi naik ke tingkat berikutnya di dalam menara, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya seakan-akan ditekan. Saat tatapannya menyapu daerah itu, dia menyadari, bahwa Desolation Key di sekitarnya telah menjadi lebih bersinar. Cahaya kuning kehitaman disempurnakan dengan tekanan yang tak terlukiskan. Di bawah tekanan berat ini, bahkan Lindong merasa seolah-olah dia sedang berjalan mengarungi lumpur. Tubuhnya tidak lagi memiliki kegesitan dan kelincahan seperti sebelumnya. Saat ia dengan kuat menahan beban dari sekitarnya, Lindong mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah jimat batu yang masih tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sambil menggertakkan giginya, dia hanya bisa melakukan satu-satunya yang bisa dia lakukan. Dengan pikirannya, simbol leluhur yang melahap muncul dalam sekejap di atas kepalanya. Detik berikutnya, Devouring Force hitam dengan cepat berubah menjadi lingkaran, membungkus tubuhnya di dalamnya. Ketika Devouring Force menyebar, sensasi berat akhirnya melemah secara substansial. Selanjutnya, ia memperhatikan jimat batu misterius sudah mulai bergegas menuju tingkat ke-6. Batu sialan, gumam Lindong. Lindong tersenyum pahit sambil menggerutu, sebelum dia melangkah maju lagi. Di antara tiga item ilahi yang ada di dalam tubuhnya, jimat batu misterius, simbol leluhur yang melahap, dan formasi alam semesta kuno, kegunaan batu misterius adalah yang paling tidak jelas baginya. Namun Lindong tahu, bahwa ini hanya karena jimat batu sedang tertidur lelap. Jika benda itu bisa terbangun, bantuan yang diberikannya tidak akan sedikit pun lebih rendah dari simbol leluhur yang melahap. Karena itu, dia jelas tidak mau menyerah begitu saja. Selanjutnya, Lindong mengertakkan giginya, dan menolak Desolation Key yang semakin berat, yang menemani jimat batu misterius saat bergegas menuju tingkat ke-7. Saat memasuki tingkat ke-7, meskipun dia mengandalkan simbol leluhur yang melahap untuk melindungi dirinya sendiri, Lindong bisa merasakan tekanan yang sangat menakutkan, yang meliputi seluruh tubuhnya. Desolation Key di sekitarnya praktis telah menjadi seperti emas, dan sepertinya dia berada di lautan cairan emas. Lindong sangat berhati-hati dan waspada saat berdiri di dalam lautan Key keemasan, dan tidak berani bergerak sama sekali. Dia tahu, bahwa jika bukan karena simbol leluhur melahap telah memblokir 80-90% dari tekanan di dalam ruangan ini, bahkan dengan keterampilan naga langit terwujudnya, saat ini dia kemungkinan akan tergencet dan menjadi bubur. Di bawah tekanan seperti ini, bahkan roh Yuan-nya tidak akan bisa melarikan diri. Untungnya, apa yang membuat Lindong merasa paling santai adalah, bahwa setelah mencapai tingkat ke-7, jimat batu misterius akhirnya berhenti, tanpa ada indikasi bergegas ke tingkat berikutnya, pikir Lindong. Hum-hum, jimat batu melayang di lantai 7, sebelum tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang lembut, yang berubah menjadi pusaran air. Pada saat berikutnya, Lindong bisa melihat sesuatu yang terbentuk dari cairan emas, yang nampak seperti Desolation Key tanpa henti mengalir ke jimat batu. Setelah menyerap Desolation Key tanpa batas ini, cahaya mulai berkilau di permukaan jimat batu misterius. Sedikit kekuatan kehidupan samar-samar terlihat ketika mulai beredar di jimat batu. Sepertinya Desolation Key di sini memiliki semacam efek restoratif terhadap jimat batu misterius. Setelah memperhatikan adegan ini, Lindong berseru kaget. Desolation Key ini benar-benar misterius. Tidak hanya bisa memurnikan tubuh fisik seseorang, bahkan tampaknya memiliki efek pada berbagai harta jiwa. Namun bagaimana cara menggunakannya, gumam Lindong.
Melihat ke kiri dan ke kanan, tatapan Lin Dong menyapu membran Devouring Force, dan mengamati cairan emas seperti cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Detik berikutnya, wajahnya menjadi agak hijau. Desolation Ki di sini sudah mendekati titik berubah menjadi sesuatu yang substansial, sementara energi yang terkandung di dalamnya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Pada tingkat ini, bahkan Lin Dong tidak berani dengan santai menyerapnya. Hum hum, di saat wajah Lin Dong berubah menjadi hijau, jimat batu misterius tampaknya merasakan kesulitan yang dialami Lin Dong. Segera, cahaya putih lembut melesat keluar, dan menerangi dalam radius 100 kaki di sekitar Lin Dong. Di bawah cahaya itu, Desolation Ki yang tampak mirip dengan cairan emas langsung menguap, sebelum akhirnya berubah menjadi untaian Desolation Ki emas. Jimat batu misterius ini secara tak terduga telah membantu dan melarutkan Desolation Ki. Meskipun Desolation Ki di tingkat ke-8 masih terlalu besar dari suplemen untuk kekuatan Lin Dong saat ini, dengan dukungan dari simbol ancestral leluhur, Lin Dong mampu mengatasi Desolation Ki yang diencerkan ini. Sepertinya dia masih memiliki sedikit nurani. Lin Dong bergumam sambil melengkungkan bibirnya. Dia menembak ke arah jimat batu misterius yang masih terbenam saat menyerap Desolation Ki, sebelum melanjutkan untuk duduk di lantai. Terlepas dari kuantitas dan kualitasnya, Desolation Ki pada tingkat ke-8 jauh melebihi dari tingkat sebelumnya. Bahkan di antara 5 klan besar, seharusnya tidak ada banyak orang yang memiliki kekuatan untuk mencapai tempat ini, pikir Lin Dong. Selanjutnya, aku harus menikmati hadiah setelah pertempuran pahit selama periode waktu ini, gumam Lin Dong. Lin Dong menyeringai. Dengan pikirannya, simbol leluhur yang melahap di atas kepalanya berubah menjadi lubang hitam. Devouring Force meletus darinya, langsung menyebabkan Desolation Ki yang dilarutkan di sekitarnya berduyun-duyun datang ke arahnya, sebelum akhirnya memasuki lubang hitam yang berputar. Bang! Saat Desolation Ki yang agung memasuki tubuhnya, tubuh Lin Dong langsung bergetar, sementara cahaya keemasan menyilaukan meletus dari permukaan kulitnya. Sensasi panas yang membakar mulai menyebar di tubuhnya, ketika rasa panas menyebar di tubuhnya, itu menghasilkan suara yang terdengar seperti lava. Huh! Lin Dong menarik napas dalam-dalam. Wajahnya sudah diliputi cahaya keemasan, dan dia bisa merasakan dengan sangat jelas, bahwa sel-sel, otot, dan tulang di tubuhnya tampak menghasilkan suara kegembiraan yang sangat serakah, seolah-olah Desolation Ki yang memasuki tubuhnya sangat menggoda bagi mereka. Menekan kebahagiaan yang datang dari hatinya, Lin Dong segera mulai mengaktifkan keterampilan naga terwujud hijau surgawinya. Saat auman naga langsung keluar dari tubuhnya, cahaya hijau mulai muncul dari kedalaman tubuhnya. Menyatu dengan cahaya keemasan, ia melanjutkan untuk menyerap sepenuhnya seperti naga raksasa yang melahap apapun di jalannya. Jika seseorang mengamati tubuh Lin Dong dari luar, orang akan menemukan, bahwa itu diliputi dengan cahaya hijau keemasan. Ketika dua warna yang berbeda ini saling terjalin, sebuah warna kuno mulai secara bertahap muncul di kulitnya, dan memberikan perasaan primal. Hum hum, saat jalinan warna hijau dan emas tetus berlanjut, pola-pola seperti vena hijau mulai meluas pada kulit di lengan Lin Dong. Samar-samar, sepertinya ada jejak tato naga hijau kelima yang mengerucut. Keterampilan dan kekuatan dari Green Heavens Materialist Dragon Skill tergantung pada jumlah tato cahaya naga hijau. Di masa lalu, setelah menyerap Heavenly Dragon Ki di tubuhnya, Lin Dong hanya bisa memperbaiki 4 dari mereka. Namun ada kemajuan lagi di dalam menara caotik ini, dan dia mampu menyingkat tato naga hijau yang kelima. Dari kelihatannya, sepertinya ini hanya permulaan. Itu jelas, bahwa Lin Dong bisa merasakan pembentukan tato cahaya naga hijau. Segera, kebahagiaan mulai mengalir keluar dari hatinya. Lin Dong tahu, bahwa jika dia mampu menyingkat 10 tato cahaya naga hijau, ditambah dengan segel kursi surgawi naga hijau, dia benar-benar akan mampu mengalahkan Shen Tujue dalam satu gerakan, bukan pertempuran pahit yang terjadi seperti sebelumnya. Padatkan dengan sekuat tenaga, gumam Lin Dong. Lin Dong terkekeh di dalam hatinya. Pada saat berikutnya, dia berkonsentrasi sekali lagi, ketika cahaya hijau di dalam tubuhnya berubah menjadi naga raksasa, lalu dia benar-benar menyerap Desolation Ki yang memasuki tubuhnya tanpa pengekangan. Jika dia melewatkan kesempatan seperti itu benar-benar akan mendatangkan murka surga. Di lantai 7 Chaotic Tower yang luas, seorang lelaki dan jimat batu mirip dengan lubang tanpa dasar. Pasukan hisap meletus dari keduanya, yang tanpa henti menyerap Desolation Ki yang merasuki udara. Huf, huf. Di bawah kekuatan penyerapan, angin kencang mulai terbentuk di daerah tersebut. Desolation Ki mirip dengan cairan emas yang dipancarkan suara gemuruh rendah dan dalam yang mirip dengan gelombang di lautan. Namun untungnya tidak ada orang lain di dalam Chaotic Tower, karena gangguan seperti itu pasti akan menarik perhatian orang lain.
Dalam lingkungan di mana tidak ada orang yang mengganggu mereka, pria dan jimat batu terus menyerap tanpa menahan. Namun di saat Lin Dong tenggelam dalam penguatan tubuh fisiknya, dia belum menemukan bahwa Desolation Key yang meliputi keseluruhan tingkat ke-8 Menara Chaotic, tampaknya menunjukkan beberapa jejak retak yang samar. Saat retakan kecil mulai terbentuk, Desolation Key kuno yang tak terlukiskan mulai muncul. Suara rendah dan jelas terus terdengar di lantai 7 Menara Chaotic. Gelombang lautan keemasan seperti Desolation Key terbentuk satu demi satu, pemandangan yang sangat mengejutkan. Ada dua zona kosong yang ada di dalam lautan warna emas ini. Di dalamnya ada seorang pria dan jimat. Mereka seperti dua lubang tanpa dasar, karena mereka dengan rakus melahap Desolation Key yang melonjak di sekitar mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan penyerapan ini, tubuh Lin Dong sekarang menjadi warna emas yang berkilauan, sementara cahaya keemasan mengalir di kulitnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti King Kong yang ganas dari zaman kuno. Seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan kekuatan yang tak terlukiskan dan menakutkan. Selain itu, seekor naga meraung pelan dari bawah cahaya keemasan. Saat kulit keemasannya bergoyang, tato naga hijau gelap samar-samar terlihat. Setiap kali tato naga bergoyang, kekuatan yang sangat kuat akan muncul. Di bawah kekuatan ini, bahkan udara bergetar sampai mengeluarkan suara ledakan yang dalam. Retak, cahaya emas melonjak, saat pakaian di tubuh Lin Dong tiba-tiba terbelah. Cahaya keemasan menyala saat muncul. Ada garis-garis di sekujur tubuhnya, dan sekilas dia tampak seperti sosok logam. Meskipun otot-otot logamnya tidak terlalu aneh, semua orang bisa tahu, bahwa pasti ada kekuatan menakutkan yang meledak di bawah tubuh yang tampaknya sempurna ini. Yang paling penting sekarang ada dua tato naga hijau gelap di dada dan punggung Lin Dong. Green Heaven Materialist Dragon Skill miliknya, sebenarnya telah mencapai 8 tato naga dalam waktu setengah bulan ini. Kekuatan semacam ini setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya Desolation Key di dalam Chaotic Tower ini memang memiliki efek yang sangat mencengangkan dan ajaib terhadap penguatan tubuh fisiknya. Selain itu, di saat tubuh Lin Dong tumbuh semakin kuat di bawah tekanan Desolation Key, Yuan Power dalam tubuhnya juga secara bertahap terkondensasi. Masalah kekuatan Yuan-nya menjadi agak dangkal, karena kenaikan kekuatannya yang tiba-tiba setelah mengonsumsi serum kelahiran spiritual inti, telah diselesaikan dengan sempurna pada saat ini. Ini menyelamatkan Lin Dong dari banyak masalah. Pelatihannya telah berjalan selangkah demi selangkah selama beberapa tahun terakhir, karenanya, fondasinya sudah sekokoh batu. Jika kemajuan terakhirnya menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil, dia benar-benar akan kehilangan lebih banyak daripada yang didapatnya. Dengan demikian, Lin Dong benar-benar mendapat manfaat besar dari Menara Chaotic. Pertempuran pahit sebelumnya memang bermanfaat. Di saat Lin Dong sedang berlatih, jimat batu misterius di dekatnya juga telah mengalami banyak perubahan. Beberapa pola cahaya aneh dan misterius telah muncul di permukaannya yang kasar dan kuno. Selain itu, sudah tidak kelihatan suram seperti dulu. Sebaliknya, sekarang memiliki kilauan yang bagus. Orang bisa mengatakan, bahwa itu secara bertahap pulih dari kerusakan yang pernah diterimanya. Lin Dong merasakan antisipasi dan keingintahuan yang besar akan kemampuan seperti apa yang dimiliki jimat batu misterius ini setelah diperbaiki, pikir Lin Dong. Setengah bulan lagi berlalu dengan tenang di tengah antisipasi ini. Setelah setengah bulan, sekarang ada total 10 tato cahaya naga hijau di tubuh Lin Dong. 10 tato naga ini membentang di tubuhnya, tampak seperti 10 naga besar yang meregangkan tubuh besar mereka. Gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan menyebar keluar, dan tampaknya seolah-olah ruang itu sendiri akan hancur berantakan oleh satu pukulan. Cahaya keemasan berkedip-kedip di tubuh Lin Dong yang secara bertahap melemah pada saat ini, sementara lubang hitam yang berputar di atas kepalanya dengan tenang menghilang. Akhirnya itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang bergegas ke kepalanya. Mata Lin Dong yang telah tertutup rapat selama sebulan, perlahan-lahan terbuka setelah simbol leluhur melahap kembali ke tubuhnya. Dua cahaya emas yang menyilaukan dengan cepat bergegas keluar saat matanya yang terbuka, dan langsung merobek Desolation Key di depannya. Cahaya keemasan dengan cepat memudar dari dalam mata Lin Dong. Sesaat kemudian, mereka sekali lagi menjadi hitam pekat. Tubuh Lin Dong juga sepenuhnya pulih normal pada saat ini. Mengaum, Lin Dong mengulurkan kedua tangannya, saat tubuhnya bergerak dengan lembut. Setelah itu, dia mendengar raungan naga yang dalam dipancarkan dari dalam tubuhnya. Raungan naga itu muncul karena gesekan otot dan tulangnya, dan ketika bergema, perasaan kekuatan juga dengan cepat melonjak. Kekuatan seperti itu, gumam Lin Dong. Lin Dong mengepalkan kedua tangannya dengan erat saat merasakan kekuatan di dalam tubuhnya, dan tidak bisa menahan senyum.
Pelatihan singkat 1 bulan ini memiliki efek ajaib. Tidak hanya dia menyelesaikan masalah Yuan Power dangkal karena kenaikan kekuatannya yang tiba-tiba, dia juga membuat kemajuan dalam Green Heaven Materialist Dragon Skill, pikir Lindong. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, jika dia bertarung dengan Shen Tujue lagi, dia memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan Shen Tujue dengan satu serangan. 10 Tato Cahaya Naga Hijau. Kekuatan ini 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Baru sekarang aku benar-benar mencapai tahap awal kehidupan mendalam, gumam Lindong. Lindong berdiri. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya sekali lagi memberikan perasaan solid. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan Yuan Power tiba dalam sekejap, sementara tangannya mengepal dan sebuah pukulan dilemparkan ke depan. Bang, udara di depannya tampak telah dikompresi hingga batasnya. Busur udara melingkar yang terlihat dengan mata telanjang, yang terbentuk di bawah kepalan tangan Lindong, sementara Desolation Key di depannya diledakkan oleh pukulan ini. Lindong akhirnya menarik tinjunya dengan puas setelah tes singkat. Setelah itu, matanya melihat ke suatu tempat di dekatnya. Jimat batu misterius masih memancarkan kekuatan hisap, karena terus menyerap Desolation Key yang meresap tempat itu. Simbol kuno di permukaannya menjadi semakin jelas dalam menghadapi penyerapan ini. Dia nampak sangat lahap, gumam Lindong sambil tertawa dalam hatinya, sambil merasa sedikit iri. Meskipun Desolation Key sangat bermanfaat, ada batasannya di setiap tahap. Dengan kekuatan Lindong saat ini, tubuh fisiknya hanya bisa membentuk 10 tato cahaya naga hijau. Oleh karena itu, dia mencoba untuk menyerap Desolation Key akan berdampak kecil untuk saat ini. Lindong mengamati jimat batu untuk sejenak. Dia mulai bersantai setelah melihat, bahwa sepertinya tidak ada yang salah. Selanjutnya, matanya dilemparkan ke arah interior lantai 7 ini. Tempat ini masih tampak sangat luas, dan tidak ada yang terlihat selain Desolation Key emas yang mengisinya. Oleh karena itu, mata Lindong tanpa sadar melihat ke arah jalan setapak yang menuju ke lantai 8 setelah melihat sekelilingnya. Jika orang lain menyebutnya jalan, itu lebih mirip dengan membran cahaya keemasan. Di balik selaput cahaya, ada lantai ke-8 menara caotik yang belum pernah dimasuki siapapun sebelumnya. Lindong berdiri di bawah membran cahaya keemasan itu, dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia samar-samar bisa merasakan semacam fluktuasi kuno yang dipancarkan. Di bawah fluktuasi ini, Lindong menemukan, bahwa jiwanya bergetar sedikit. Aku ingin tahu, apa yang tersembunyi di dalam lantai 8 ini, gumam Lindong. Lindong sedikit mengernyit, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun fluktuasi ini sangat redup, itu agak menakutkan. Oh, Lindong menatap selaput cahaya emas, ketika matanya tiba-tiba fokus. Dia telah mengetahui, bahwa ada celah yang sangat kecil di tepi selaput cahaya tersebut. Lindong menatap celah itu, tatapannya sedikit berkedip, tapi dia akhirnya tidak mendekatinya. Dia selalu mempertahankan mentalitas untuk menjaga jarak dari hal-hal misterius dan tidak diketahuinya. Berdengung, namun cahaya keunguan berkedip pada retakan, saat Lindong bersiap untuk mundur. Akhirnya cahaya keunguan yang setebal ibu jari tiba-tiba bergegas keluar dan menembak langsung ke arah Lindong. Lindong terus waspada saat dia mengamati celah. Oleh karena itu, dia telah mendeteksi saat cahaya emas keunguan muncul. Segera, ekspresinya berubah drastis. Sebuah pukulan dilemparkan, ketika tubuhnya dengan cepat mundur. Sebuah kekuatan yang sangat mengerikan yang menghancurkan dengan kejam ke arah cahaya emas keunguan. Bang, namun kekuatan ini, yang dengan mudah bisa melukai ahli puncak tahap awal kehidupan mendalam hancur setelah memenuhi cahaya emas keunguan ini. Selanjutnya, cahaya emas keunguan itu dibebankan ke arah Lindong di bawah tatapan waspadanya. Segera setelah itu, ekor cahaya melintas, dan dengan biadab menerjang ke dalam tubuhnya melalui dahinya. Bang, tubuh Lindong tiba-tiba membeku dengan cara yang aneh, saat cahaya emas keunguan ini dibebankan ke tubuhnya, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.